Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, wa amin ya robbal alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS. Insyaallah, pada pertemuan hari ini ibu akan menyampaikan mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi yang ada di Indonesia. Anak-anakku semuanya, Indonesia memiliki 1300 suku dan setiap suku memiliki budaya yang khas. Keunikan tersebut atau kekhasan tersebut terjadi akibat banyaknya pulau yang ada di Indonesia dan setiap pulau tersebut terpisah oleh laut sehingga banyak budaya yang hanya dimiliki oleh satu pulau saja. Nah, kita lihat ya, ada suku apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Terhadap suku bangsa, ya, nah, suku yang ada di Indonesia yaitu ada suku Aceh yang ada di Aceh, kemudian ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Betawi yang ada di DKI Jakarta. Ada suku Bali yang ada di Bali dan lain sebagainya. Yang selanjutnya terkait dengan keragaman bahasa, bahasa daerah yang saat ini masih eksis, yaitu di Pulau Jawa, salah satunya adalah bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, di Bali ada bahasa Bali, di NTB ada bahasa Sumbawa dan masih banyak lagi bahasa yang masih eksis di Indonesia. Selain itu, dari segi bahasa juga sebetulnya ada banyak bahasa yang memang sudah mulai punah atau sudah mulai tidak digunakan lagi. Selanjutnya kita masuk ke adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, beberapa adat istiadat ini yang pertama ada adat mak nenek di mana merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhurnya. Menurut mereka, roh mereka atau roh orang yang meninggal tidak pernah meninggal. Maka dari itu, mereka punya tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Biasanya mak nenek ini dilakukan setelah panen besar pada bulan Agustus. Kemudian ada adat atau adat tradisi ikepalin. Nah, ikepalin ini dari daerah Papua di mana mereka memotong jari mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kembali. Ini dilakukan ketika ada kerabat atau keluarga yang meninggal. Nah, jadi supaya tidak ketika ada saudara yang meninggal nah, di keluarga tersebut supaya tidak ada yang meninggal kembali gitu. Jadi mereka memotong jari sebagai tradisi mereka. Kemudian ada tradisi seba dari Banten, Jawa Barat. Tradisi ini merupakan tradisi jalan kaki. Tanpa kendaraan, dan ini masih bisa atau masih biasa dilakukan di masyarakat Banten ketika ada hari-hari besar seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya yaitu dari seni, eh, keragaman, atau keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dari seni, ada batik, kemudian ada lukisan Bali atau lukisan penari dari Bali dan masih banyak yang lainnya kemudian dari keberagaman seni juga selain dari lukisan selain dari batik juga ada musik contohnya ada musik keroncong kemudian ada musik gambang kromo kemudian ada musik gong luang ada musik kombi musik senandung jolo dan lain sebagainya Nah, kebudayaan tersebut yang dimiliki oleh Indonesia adalah potensi yang sangat luar biasa. Hal ini dapat memperkaya keragaman budaya di Indonesia, dari ilmu bahasanya, dari seninya, dan dari adat istiadat yang ada di negara kita. Maka dari itu, kita senantiasa harus menjaga kelestarian unsur budaya tersebut budaya yang kita miliki dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pengaruh kondisi wilayah Indonesia terhadap alat transportasi, di mana letak Indonesia menyebabkan kepulauan Indonesia menjadi pusat lalu lintas maritim antar benua, nah, karena Indonesia lebih luas lautan daripada daratan. Dan luas kepulauan Indonesia menyebabkan perkembangan sektor jasa dari segi maritim sangat berpotensi. Nah, kita akan lihat transportasi apa saja yang ada di Indonesia dari mulai laut, dari kemudian darat dan dari udara. Yang pertama, ada dari laut itu ada kapal kemudian ada getek, getek itu terbuat dari bambu, kemudian dari darat ada mobil, kemudian ada motor, selanjutnya dari darat juga ada truk, ada bis, ada becak, ada kereta, dan lain sebagainya. Dari udara ada pesawat, kemudian ada helikopter. Itulah. Model transportasi yang ada di Indonesia, selanjutnya transportasi laut ini di negara kita dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan transportasi darat. Mengapa sudah dikatakan tadi bahwa laut yang dimiliki Indonesia lebih luas dibandingkan daratan? Selain itu pula. Barang-barang yang bisa diangkut melalui transportasi laut itu lebih banyak dibandingkan dengan barang-barang yang ketika kita mengangkut dengan alat transportasi darat. Untuk tambahan informasi yang lainnya, kalian juga bisa mencari tahu ada bandara apa saja atau ada pelabuhan apa saja yang ada di Indonesia. Nah, itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi yang ada di Indonesia. Jadi, dari segi budaya, Indonesia itu sangat beragam, ya, karena Indonesia terdiri dari banyak suku, sehingga mengakibatkan dari segi bahasa, dari segi adat istiadat, kemudian dari hal seni juga sangat beragam itu dan dari segi alat transportasi nah Indonesia juga memiliki banyak alat transportasi yang paling unggul yaitu adalah alat transportasi laut karena kita ketahui laut Indonesia tadi ya lebih luas daripada daratannya nah seperti itu untuk materi di pertemuan hari ini semoga bisa difahami Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan penilaian akhir subtema 3 pada halaman 113 untuk mata pelajaran IPS. Nah, sebelumnya kalian juga bisa membaca materi di halaman 96 sampai 97 agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, yang ada di. E, penilaian subtema 3 baik terima kasih untuk pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas semangatnya e, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini ya Insya Allah depan kita mulai masuk ke buku tema kedua ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar di rumah ibu tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa